dan tanah yang tidak ada kulit dan tidak ada suara. Kalau belum ada kulit dan ada suara. Kaya takdir pun dimuk ya takdir kulit ini yang ditakdir. Dan menuntahkan ini yang ditakdir dengan apa yang berfungsi dengan oleh itu dari pada segala kemarin kemarin kita bacakan ini. Azza Aydan ini juga mampu diaturkan alamat takulaman atas apa yang telah ada. Bahwa jadi itu akhir sifat iman ini. Dia adalah akhir sifat mahasis. Al-Mutafakti alaih yang sepakat. Baiklah alih sunnah di antara alih sunnah. Wa ma'ala al-kalami mansub ilahi ta'ala wa ma'ala qasimun bidati ta'ala bidati ya ta'ala bikulima ya ta'ala bikulima. Dan belumlah makna karam yang disebabkan kepada Allah Ta'ala yakni makna yang berdiri, yang berdiri maksudnya yang ada di zat Allah Ta'ala yang menta'ali dia dengan setiap apa yang berkumpulkan dengannya oleh ini apa? Wa'uwa kullu wajibin wa'uwa jahizin wa'uwa musbahin. Itulah setiap yang wajib. Jadi karam menta'ali kepada setiap yang wajib. Karam Allah menta'ali kepada setiap yang wajib. Setiap yang jahiz, setiap yang munazzahun 'ala al-haqqi was-sawti wat-taqdimi wat-ta'khiri was-sukuti wal-'aqli wal-i'rabi was-sani kana wa at-taghayyuri. Maha suci kalam Allah dari huruf enggak ada hurufnya, dari suara enggak ada suaranya. Wat-taqdim dari mendahulukan enggak ada pendahuluan, wat-ta'khir enggak ada ta'khiran. Was-sukuti enggak ada diam. Enggak ada diam. Jadi kalau kita ngomong terus ngomong apaan? Allah alam bisa. Makanya dikatakan kalau pemahaman apa? Waqallahu Allahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala bicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar bicara. Bagaimana itu pengertiannya? Apakah Allah diam dulu lalu ngomong? Saya ngomong buat kamu. Iya dulu baru ngomong. Kalau Allah tidak begitu, dibuka hijab lalu bicara. Dibuka hijab lalu bicara. Jadi omongannya apa terus? Sebagaimana kami lagi berjalan, jalan dibuka. Ya. Di sampingnya umpama ada panggung kosong, dibuka pintu, dibuka salurannya, dia dengan tiga kali ke kolomnya kosong atau kepada pintu kosong. Jadi maksudnya dari iya, enggak iya dan salah, dan i'rab jadi enggak ada i'rab dan sekali macam-macam berubah. Karena bahwa ini semuanya dikana hadhi kulla min awsafil kalamil hadisi. Karena bahwa sendiri seluruhnya ya, apa itu? Ada hurufnya, ada suaranya, ada keluar, ada belakangan, ada diam, ada salah, ada i'rab. Itu adalah di antara sifat-sifat kalam yang hadis, kalam hadis kita kalam yang bakal menjalani dengan berat. Kalau Allah itu adalah Qadimun, sedangkan kalau Allah Ta'ala itu adalah Qadim. Wal Qadimu la yusofu fi awsafi khawarisi. Qadim itu tidak disifatkan dengan sifat-sifat yang masuk. Wakai kiatu majulah kenal tata caranya, kita tidak tahu. Pokoknya Allah dapat bicara, Allah bicara demikian. Sebagaimana kita tidak dapat mengetahui zatnya Allah dan dengan sekalian akibat sifat-sifatnya.
Al-Qurub illa maksud ayuhara kemanu. Dan Al-Qurub hanya saja itu adalah ibarat daripada yang ibarat. Al-Qurub hanya saja itu adalah ibarat. Wal-ibarat itu bayar mu'akbal anu. Dan ibarat itu tidak dianggap darinya. Panidarika ikhtarabat miktilafil al-sinati. Walamnya ketarik kuat. Maka oleh karena itu bermacam-macam ya. Dengan bermacam-macam bahasa di dalam. Dan ini Al-Quran juga bermacam-macam kalam Allah bermacam. Jadi jangan samakan kalam Allah dengan yang Al-Quran ini ya. Paham? Jadi kita bicarakan ini kalam Allah. Wa mu'abbalu anhu li'ad wa huwa al-makna qa'imun bi dzati allahi ta'ala qa'imun. Dan yang di, ya, yang diungkapkan darinya dengannya ya dengan huruf itu itulah makna yang berdiri di dzati allah ta'ala itu qa'im. Bertilawatu wal qira'atu wal qiramatu hadisatu. Maka membaca ya tilawat qira'at baca nulis itu bahasa. Wal matlub wal makruh yang dibaca sama yang dibaca, wal makruh yang dan yang ditulis qadimun itu qadim. Ay madallat alai al-kitabah wal qira'ah wa tilawah. Apa yang menunjuk ke atas kalau tulisan, baca dan baca. Wadalika dzikir itu pastinya seperti dzikir kepada Allah. Tapi nanti dzikir hadisun dzikir itu fardu. Wal mazkur dan yang disebutkan qawlul ibadi qadim. Dan yang disebutkan yang dzikirkan itu Tuhannya hamba-hamba itu qadim. Yang disebutkan itu qadim. Qawlul izzat ya Allah, Allah Rabbul izzat. Kam warajib kutub al-a'immati aqlam. Pahamilah kamu, kembalilah kamu, merojaalah kamu akan kitab-kitab para ulama aqlam di sekolah makan kau. Ya. Baca mutu'ah haji. Pemain-main lebih berani. Kalau kita mengkaji ilmu penuh dengan semangat, itu nikmat. Ngalang-ngalangin nikmatnya kalau kita teroke, karena teroke. Kalau nanti kalau kita ada mereka enak. Bukum apa? Tapi orang yang sibuk dengan ilmu lebih nikmat dari hampir begadang-begadang dilakukannya enggak tidur. Kenapa? Nikmat dengan ilmu padahal lebih baik. Cinta dengan ilmu. Oh, Allah.